Rangkaian kegiatan upacara itu kan sudah selesai. Nah, setelah kegiatan selesai itu kan kita ramah-tama. Terus yang anak-anak berprestasi, warga yang berprestasi kan kami berikan penghargaan. Dan memang sih kegiatan anak-anak yang ada joget itu apa ya, ini spontanitas mereka. Spontanitas itu tidak ada dalam agenda. Itu pun sudah saya berusaha ke pengatur acara segera stop. Cuma mungkin mereka juga lagi senang-senangnya euforia, sehingga saya memerintahkan juga nggak ada didengar, itu aja sih. Itu di luar dari rangkaian kegiatan upacara sudah selesai, kita tinggal ramah tamu, dan kami kedatangan tamu keluarga camat terdahulu ya, yang tahun 67-69 kami ramah tamu dengan beliau. Jadi kami pun juga tidak fokus melihat tarian tersebut. Nah, fokusnya tarian tersebut tuh pada saat sudah viral loh. Iya, saya bilang itu karena saya juga sudah tidak mengizinkan. Saat itu saya tidak mengizinkan. Pas kibar itu sudah selesai, sudah setengah jam yang lalu sudah tidak ada kegiatan lagi. Sudah selesai pengibaran bendera dan inspektur upacara, saya sebagai inspektur upacara sudah meninggalkan tempat, sudah turun. Sempat viral, terus pasca viral sendiri Pak Camat, langkah buat anak-anak apa, pembinaan atau apa gimana Bang? Kalau langkah saya lebih ke pembinaan lah, karena itu anak-anak ya, jangan sampai anak-anak juga sudah berbuat baik gitu, kemudian kami tekan juga tidak bisa seperti itu, karena kan kesalahan mutlak itu kan dari dirinya ya, sebagai manusia memang tepatnya salah, kita tidak bisa menyalahkan manusia ya, karena memang manusia itu kan tepatnya salah, tapi bagaimana kesalahan itu ke depan akan lebih baik lagi. Saya berpikir positif aja ya, ini kita diambil hikmahnya aja, sehingga mudah-mudahan seperti itu tidak terulang. Dan kemudian ini sebagai bahan evaluasi kami sebagai Muspika, ke depan tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Medcom.id, a part of Media Group Network.